Aha, beruang besar jatuh dari langit. Apa itu? Mari kita lihat. Oh, keren. Cacing gami yang luar biasa. Ayo, coba Quentin. Lezatnya. Judy, ayo cepat buka tutupnya. Nah, baiklah. Apa yang aku punya di sana? Oh, tidak. Ini adalah cacing nyata yang mengerikan. Quentin, beri aku satu cacing gami. Oh, tidak, Judy. Makan cacing jahatmu. itu sungguh kacau. Nah, lihat wajahmu. Itu sangat lucu. Tertawalah, Quentin. Aku punya ide. Mari kita lihat bagaimana kamu mengatasi cacing sungguhan. Hei, apa yang kamu pikirkan? Ini mengerikan. Kamu takut pada cacing kecil, Quentin? Kasihan. Ambil itu. Hei, apa yang kamu lakukan? Wow, cacing yang bisa dimakan. Keren. Kamu menyukainya? Algitu, tangkap ini lagi. Oh ya, ini sangat lezat. Dan kamu bersiaplah dengan satu ini lagi. Judy, kamu siap? Oh, sepertinya aku melakukan kesalahan. Judy, kamu harus makan cacingmu. Ayo, cepat makan. Nah, lihat, itu terlihat bagus untukmu. Baiklah, Quentin. Kamu sendiri yang minta. Ambil ini. Alah, itu mengerikan. Lari-lari. Sementara itu, aku akan makan cacingmu. Oh ya, mereka sangat enak. Oh, lihat. Ada tutup lagi. Okay, here we go. Mari kita lihat apa yang ada di sana. Oh tidak, ini adalah kaktus berduri yang hambar. Nah, apa yang harus dilakukan, Quentin? Kamu harus makan. Ini tantangannya. Oh, aku akan menyentuhnya. Oh, bagus. Itu tidak berduri sama sekali. Oh, bagus. Itu luar biasa. Tapi, itu artinya aku punya. Oh, tidak. Ini pasti kaktus asli. Iya, tebakanku benar. Ini kaktus yang asli. Ada yang tidak beruntung. Baiklah, aku rasa aku akan merawat kaktusku yang bisa dimakan ini. Oh, tidak buruk. Oh, itu sangat menggugah selera. Wow, dia sudah makan semuanya. Apa itu coklat, Quentin? Sepertinya. Oh ya, ini juga sangat enak. Iya. Ini luar biasa. Dan di sini ada cacing gami juga. Inilah yang namanya keberuntungan. Dan dia bahkan punya cacing gami. Ini tidak adil. Quentin, aku mohon berbagilah denganku. Jangan bermimpi. Makanlah kaktusmu sendiri. Aha, aku punya ide. Di dalam tasku ada sesuatu yang bisa berguna untuk makan kaktus ini. Mari kita lihat. Mana dia? Oh, mungkin ini? Tidak. Cuma ini yang aku butuhkan. Gergaji? Tidak juga. Mana dia? Aha, ini dia. Sekarang saatnya untuk mencukur kaktus ini. Hei, hati-hati. Nah, bagus sekali. Sekarang kaktusku bisa dimakan. Oh, apa yang terjadi denganmu, Quentin? Kamu sendiri yang melakukan ini padaku. Baiklah, sekarang kembali ke sini. Makan kaktusmu. Ambil ini. Tidak dapat. Aduh. Akhirnya berhasil. Aduh. Sepertinya aku berlebihan. Tapi baiklah. Wow. Saatnya untuk membuka tutupnya. Aku yang pertama. Oh, tidak. Ini mengerikan. Aku akan mencoba menyentuhnya. Baunya cukup enak. Oh, mereka tidak nyata. Yes. Oh, keren. Oh, jika aku punya kecoa gami, maka Quentin... Oh, tidak. Jangan itu.
itu kecuali hidup yang menjijikan. Tapi aku punya sesuatu untuknya. Haha. Ambil ini, kena kau. Di mana dia? Ayolah, mana dia? Aku bosan dengan itu. Aku akan merawat kecoa jeliku. Mereka terlihat seperti yang asli. Tapi baunya sangat menggugah selera. Oh ya, lah sangat lezat. Oh, aku berharap bisa makan setidaknya satu potong. Sampai dia tidak melihat, aku akan mencoba menyeret satu kecoa. Ayo kita hati-hati. Jangan berpikir, Quentin. Duduklah di atas piringmu yang pecah. Oh, kamu tidak beruntung. Apa ini? Itu kecoaku. Kemana kamu membuangnya? Tidak. Aku merasa tidak enak. Akhirnya, apa yang aku dapatkan kali ini? Wow, menarik. Aku bisa bermain baseball dengan ini. Oh, sini aku bisa bermain. Kamu beruntung, Quentin. Dan artinya aku dapat... Aku dapat tongkat yang bisa dimakan. Oh ya, itu sangat menggugah selera. Oh, aromanya luar biasa. Mari kita coba. Aku akan mencicipi tongkatku. Ada yang tidak beres. Oh tidak, ini sangat hambar. Baiklah, aku mau main aja. Ayolah, Quentin, aku siap. Ayo, lemparkan. Oh tidak. Oh, ini sangat keren. Ini dia. Aduh. Ups. Kami tidak sengaja. Apa yang terjadi dengan tongkat lezatku? Sepertinya aku punya ide. Oh, asik banget. Aku bisa bermain dengan bola. Judy, kamu mau? Hei, itu tadi milikku. Ayo, sini, kembalikan. Itu dia pukulan hebatku. Mereka tidak akan melukaiku lagi. Okay. Wow, itu bola sungguhan. Oh, ternyata itu sangat menggugah selera. Bagus. Menarik, apa yang ada di sana? Aku akan buka duluan. Wow, ini burger yang enak. Hei, kamu mau pergi kemana? Ayo lakukan semuanya sesuai aturan. Kamu sangat membosankan. Nah, silakan ambil. Kamu juga, Rose, ambil. Mari kita lihat. Oh tidak, kenapa aku tidak beruntung? Dan aku sangat beruntung. Aku juga, hore. Itu yang kamu punya? Jadi, aku yang pertama. Tidak, aku. Aku, ini burgerku. Tidak, ini milikku. Yeay, aku menang. Oh, itu hanya daun selada. Hah, kamu senang terlalu cepat, Rose. Ayo makan saladmu. Ini sangat menggugah selera. Aku suka banget keju. Ini sangat lezat. Jilat saja jarimu. Dan juga dagingnya sangat enak. Nah, Rose, silahkan. Burgernya milikmu. Ambil. Oh, tidak. Kamu menjilat semuanya. Sepertinya aku akan sakit sekarang. Selamat makan, Rose. Baiklah, aku bisa. Aku bisa menangani ini. Oh, aku jadi mual. Ayo, makan, Rose. Baiklah, aku sudah selesai. Oh, kamu tidak mau lagi? Baiklah, kamu mau, Susi? Tidak, makasih. Ayo, kamu lagi, Rose? Baiklah, aku akan makan. Terserah kalian. Ini sangat lezat. Itu mengerikan. Sepertinya aku akan sakit lagi. Enaknya. Oh, sungguh bau yang aneh. Apa itu kamu, Kate? Apa itu beneran aku?
blusnya harus diganti sepertinya. Oh tidak, ikan. Oh itu bukan ikan. Jadi mari kita cari tahu siapa yang akan melakukan apa. Berikan di sini, Kate. Oh tidak, bagaimana aku bisa begitu sial? Dan aku harus menggigitnya. Aku sudah merasa tidak enak badan. Nah, girls, bersenang-senanglah. Ayo, Kate, kamu makan duluan. Oh, tidak, kamu aja duluan. Kamu. Hei, berhenti. Sekarang aku akan menghitungmu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kamu yang pertama, Sissy. Oh, itu sungguh ikan yang jelek. Itu mengerikan. Nah, baiklah. Mari kita mulai. Aku tidak percaya melakukan ini. Nggak enak. Ikan itu memukulku lagi. Bagaimana itu bisa terjadi? Sepertinya dia masih hidup. Tolong! Oh, tidak. Dia jatuh tepat ke mulutku. Lihat, matanya bergerak. Berikan di sini. Makasih, Rose. Kamu keren. Aku ingin tahu apa yang akan terjadi di babak ini. Oh, tidak. Ini gurita besar. Dia terlihat sangat menakutkan. Jadi, ayo cepat cari tahu siapa yang akan melakukan apa. Ambil, dan kamu juga. Itu sangat melegakan. Hore, hore, dan hore lagi. Oh, tidak. Jangan ini. Untuk apa ini? Seseorang sangat tidak beruntung hari ini. Ayo, sekarang giliranmu. Ambil, Rose. Itu guritamu. Apa itu? Lendir? Ada yang salah denganku. Baiklah. Itu mengerikan. Aku harus menenangkan diri. Oh tidak, aku tidak bisa. Nah, aku punya ide. Mari kita coba melakukannya dengan seperti ini. Itu sangat mengerikan. Dan lendir ini, sekarang aja di lidahku. Bantu aku. Kate, sekarang kita akan menghapus semuanya untukmu. Baiklah, Rose. Aku akan membantumu sekarang. Nah, sudah siap. Nah, oh ya, sekarang semuanya sudah kering. Makasih. Nah, sekarang kita akan mendekatkan Sissy ke si gurita. Di mana dia? Tentu saja. Sissy, ayo keluar. Ayo, sekarang giliranmu. Tidak, aku tidak mau. Aku mohon. Aku takut banget. Untuk apa aku melakukan ini? Ini bahkan tidak bisa untuk ditarik. Ayo, gigit lagi. Baiklah, aku akan membantumu. Nah, ayolah. Mengerikan. Oh tidak, gurita itu menghisap wajahku. Wajah cantikku, apa yang terjadi? Kamu seharusnya melihat dirimu sendiri, Kate. Kamu tega banget. Nah, menurutmu apa yang menanti kita kali ini? Apa ini? Makanan anjing? Baunya mengerikan. Oh ya, aku beruntung hari ini. Oh tidak, kenapa aku tidak beruntung lagi? Ini mengerikan. Aku tidak mau makan makanan anjing. Aku mau pergi. Tidak bisa. Tunggu dulu, teman. Ayo makan. Nah, kalau gitu, kamu duluan. Baunya sangat menyengat. Bahkan dari luar terlihat mengerikan. Potongan ini ada di lidahku. Aku punya ide. Nah, seperti itu lebih baik. Nah, sudah. Aku jadi bersih lagi.
Hei, Susi, bisakah kamu lebih hati-hati? Nah, maaf. Yang penting aku sudah bersih. Nah, silahkan teman. Kate, apa kamu lupa sesuatu? Ayo makan, itu milikmu. Ayo, ayo. Kenapa aku butuh ini? Ini sangat tidak enak. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Aku punya ide. Aku punya sendok. Mungkin itu akan jadi lebih mudah. Hati-hati, mari kita coba. Sedikit saja. Mengerikan. Hei, apa yang kamu lakukan, Kate? Sini, berikan padaku sendoknya. Ya, ambil ini. Ambil itu. Menyakitkan. Nah, sekarang ayo habiskan makananmu. Tapi dia sangat tidak enak. Mungkin kamu bisa menutup matamu, itu akan jadi lebih mudah. Nah, aku punya ide yang lain. Biarkan aku membantumu. Tidak. Aku kena makanan anjing. Nah, itu yang kamu dapatkan, Kate. Tidak. Omong kosong lagi. Mari kita lihat sekilas. Aku sial banget hari ini. Aku sudah selesai. Ya. Sepertinya hari ini akan jadi hal yang sulit. Nah, guys, mari kita lihat. Bau apa ini? Silahkan, Susi. Aku sangat tidak mau. Tapi, mari kita coba. Tidak buruk sama sekali. Ada yang tidak beres di sini. Nah, sudah. Aku selesai. Tunggu sebentar, Susi. Tidak terlalu cepat. Nah, sekarang aku harus membukanya dulu. Nah, kamu bisa mencobanya sekarang. Silakan jilat. Baiklah. Sini, Kate. Asem banget. Aku akan terkoyak sekarang. Nah, bagaimana perasaanmu, Susi? Nah, sekarang giliranmu, Rose. Tapi aku tidak mau. Singkirkan itu dariku. Kamu menolaknya? Baiklah. Sekarang aku akan membantumu. Seperti ini. Tidak. Ini sangat asam. Kenapa kamu melakukannya? Nah, wajahmu jadi lucu banget terus. Susi, apa kamu melihat wajahnya? Hei, temanku. Ya, sekarang bahkan aku tidak punya teman untuk ngobrol. Astaga, aku punya mesin yang bisa mengeluarkan coklat apapun. Lihat. Di sini ada Mars, Snickers, Twix, dan Toblerone. Ini pilihan yang luar biasa. Aku seneng banget. Aku juga punya mesin, tapi lebih keren. Dia punya permen karet. Dengar, aku akan dapat permen karet terlezat sekarang juga. Jadi aku ingin mencobanya secepat mungkin. Yeay, aku dapat. Enaknya. Aku seneng banget. Ya, ini luar biasa. Aku mau lebih. Rin, lihat. Sangat molor banget. Ayo kita ambil lagi. Apa ini? Kenapa mesinnya tidak bekerja? Mungkin aku bisa melakukannya. Sepertinya ini rusak. Tapi aku punya ide. Jadi kenapa kita tidak membukanya seperti ini? Mary, kamu jenius. Wow, itu luar biasa. Kamu menyelamatkanku. Jadi kamu juga berhak dapat permen karet. Dan aku seharusnya dapat lebih banyak lagi. Enaknya. Nyam, nyam, nyam. Mary, kenapa kamu diem aja? Sudah saatnya kamu nyobain mesinmu juga. Ini sudah waktunya. Di mana aku harus menekan ini jika aku mau semuanya? Mungkin aku harus mengklik semuanya? Ini tidak bekerja. Ada apa denganmu? Langsung dua sekaligus. Sepertinya tendangannya berhasil. Keren. Aku dapat Snickers juga. Nah, sekarang keluarkan semua coklatnya dengan cepat. Bagus.
Aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Baiklah, aku pilih Toblerone favoritku. Oh ya, aku senang. Oh, ini enak banget. Apalagi ada tumpukan coklat yang sama menantiku di depan. Oh ya. Ayo kita makan terus-terusan. Oh, luar biasa. Oh ya, aku mau makan lagi dan lagi. Aku tidak bisa dihentikan. Ya. Ayo lagi. Hei, berikan aku lebih banyak coklat. Ayolah, cepat. Oh, kamu bahkan tidak boleh menyinggung mesin permen. Aku tidak akan pernah memukul milikku. Aku mencintaimu. Wow, astaga. Lihat berapa banyak coklat yang aku punya. Lebih baik lihat berapa banyak permen karet yang ku dapat. Ini beneran enak. Baiklah. Aku akan jadi orang pertama yang mencoba manisannya. Mungkin aku akan mulai dengan satu permen. Lihat, itu terlihat menggugah selera. Oh ya, ini enak banget. Ini adalah permen kesukaanku. Aku juga mau mencobanya. Oh, lihat, aku dapat permen. Itu tidak lebih buruk. Mari kita coba sekarang. Oh, ternyata enak banget. Oh, aku sampai meleleh. Dan permen karetnya sangat keren. Lihat saja betapa asiknya itu dimainin. Oke, lihat. Ada pengatur waktu. Itu artinya sudah waktunya kita cari tahu siapa yang akan makan paling cepat. Oke, mari kita periksa. Mari kita mulai. Ini enak banget. Aku pasti bisa menang. Oh, tidak. Sesuatu memberitahuku bahwa aku akan menang. Itu hanya mimpi. Aku pasti akan melakukannya. Oh, lihat. Aku hampir selesai. Oh, jangan senang dulu. Aku juga bisa makan lebih banyak. Lihat ini. Jadi gimana? Nah, kamu lihat. Aku hampir selesai. Semua permenku sudah habis. Itu artinya aku jadi pemenang. Oh, kamu menang? Baiklah. Tapi aku bisa membuat gelembung seperti itu. Kamu pasti belum pernah melihat ini dalam hidupmu. Oh, tidak. Tidak perlu. Kamu harus menghentikannya sekarang. Sudah siap. Itu tadi kerja bagus. Nah, siapa di antara kita yang menang? Wow, ini adalah permen karet haba-baba. Ini keren banget. Dan aku punya lebih banyak lagi. Lihat, ini adalah rumah coklat yang sangat lucu. Sekarang aku akan menghancurkannya dalam sekejap. Ambil ini. 1, 2, 3. Oh, keren. Kenapa aku bahkan butuh rumah coklat ini? Aku akan lebih baik jika aku makan semuanya sampai habis. Oh, ya, aku setuju. Oke, tapi pertama kamu harus menghancurkan menara permen karetmu juga. Dengan senang hati. Keren. Nah, sekarang saatnya mencoba permen karet favoritku. Tuh, kita buka dulu. Dan saatnya untuk mencoba. Oh, ini luar biasa enak. Ya, sekarang Mary, giliranmu. Menurutku setiap coklat bernilai emas. Oh ya, aku benar. Kate, sepertinya aku memikirkan sesuatu. Aku punya ide yang sangat bagus. Dengar ini. Mary, kamu jenius. Nah, berikan aku permen karet dan permen coklat itu. Oh ya, ini sangat keren abis. Sini, sini. Berikan padaku. Buka mulutmu. Oh, bagus. Nah, sekarang kamu. Tangkap. Oh, apa ini? Bisakah kamu lebih hati-hati? Tembak yang benar. Mary, aku punya kabar buruk. Kamu tidak bisa menangkap apapun. Oh, ini payah. Ups. Itu mungkin karena kamu tidak melempar dengan benar. Tapi coklatnya tetap enak, bahkan jika mereka kena wajahmu. Aku akan tetap memakannya. Wow, satu ember penuh es krim Snickers favoritku. Dan aku punya seember permen karet. Oke, boleh aku mulai duluan?
Aku ingin memakannya secepat mungkin. Baiklah, silakan. Oh ya, aku akan memasukkan semuanya ke dalam mulutku seperti ini. Oh ya, oh, apa yang kamu lihat, Bella? Apa kamu tidak mau berbagi dengan temanmu? Oh, itu mudah. Aku tidak pelit kok. Ya, silakan ambil. Itu menjijikan. Tidak, terima kasih. Ya, terserah saja. Lalu aku akan mengunyah semuanya sendiri. Oh ya, ini enak banget. Dan sekarang aku bisa bikin gelembung yang sangat indah. Sepertinya tidak berhasil. Tapi aku tetap bisa makan permen karetnya lagi dan lagi. Baiklah, aku masih punya es krimku. Ini adalah kombinasi sempurna antara coklat favoritku dan juga es krim. Oh ya, rasa yang luar biasa. Bagus. Mari kita makan semuanya. Oh, lihat, ini adalah kesempurnaan. Ya, aku seperti terbang ke awan. Hei, teman, apakah kamu mau berbagi denganku? Ayolah. Oh, tentu saja. Sekarang aku akan memberikannya padamu. Nah, ini dia. Aku harap ini cukup untukmu. Dan sekarang, saatnya aku akan membuat es krim dengan kon ini. Dan ini dia, es krim yang sebenarnya. Lihat, ada banyak banget. Aku bahkan tidak tahu bagaimana cara makan semuanya. Tapi tidak, aku tahu bagaimana itu. Oh ya, ini enak banget. Coklat dan es krim adalah perpaduan yang luar biasa. Dasar pelit. Tidak, siapa yang menyalakan AC ini? Kenapa dingin banget? Bella, apa yang terjadi denganmu? Itulah akibat keserakahanmu, makanya jangan pelit. Oh, kamu mulai nakutin aku. Benarkah kamu selamanya akan tetap jadi es? Bella, bangun. Bella, mungkin aku harus melelehkannya. Selimut ini akan membantumu. Oh ya, makasih, Kit. Sekarang aku jadi lebih hangat. Phew, aku udah takut. Untung